Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kandang Mang Bay, channelnya peternak entok. Selamat sore menjelang malam ya kawan-kawan. Di video kali ini saya ingin membahas pakan pabrikan murah untuk anakan entok. Dan sebelum masuk ke pembahasan utama, bagi kawan-kawan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, klik dulu tombol subscribe-nya ya kawan-kawan, agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi tips dan trik seputar dunia peternakan entok. Ini adalah anakan entok saya yang usianya baru menginjak 2 minggu ya kawan-kawan. Dan saya masih berikan pakan pabrikan dengan sistem kering. Dan pakan pabrikan ini adalah pakan pabrikan yang murah ya kawan-kawan. Harganya hanya 7.000 per kilogram ya. Beda dengan pakan BR511 yang harganya sudah mencapai 11.000 per kilogram di tempat saya. Ini kok bisa masih murah ya kawan-kawan? Nah, pakan apa ini ya? Ini akan saya kasih tahu pakannya ya. Nah, ini pakannya itu pakan ayam buras, ini contoh karungnya ya. Pakan ayam buras dari Wonokoyo Feed. Ayam buras itu adalah ayam bukan ras seperti ayam kampung contohnya ya. Kalau ayam ras itu adalah ayam broiler dan ayam petelur yang layer itu. Dan untuk pertumbuhan anak entok dengan menggunakan pakan ayam buras tadi cukup bagus ya. Ini usianya 2 minggu normal, tidak jauh beda dengan pemberian pakan BR511 yang saya berikan dulu ya, sebelum saya menggunakan pakan ayam buras ini. Untuk pertumbuhannya tidak jauh beda ya, meskipun lebih cepat yang pakan BR511 karena harganya juga sangat mahal ya. Untuk di tempat saya harganya 11.000 untuk BR511, sedangkan untuk yang ayam buras ini harganya hanya 7.000, jadi perbedaannya sekitar 4.000 ya kawan-kawan. Nah, untuk contoh pakannya seperti ini ya, warnanya kuning. Ini mirip pakan Garda 21 yang dari Cinta ya. Dan ini pakan ini saya rekomendasikan sekali ya bagi kawan-kawan peternak pemula atau peternak yang modalnya pas-pasan seperti saya ya, yang seadanya ya. Tapi untuk pertumbuhan saya rasa cukup bagus ya, tidak mengecewakan lah. Jadi lebih hemat dalam pengeluaran pakan untuk anakan entok ya kawan-kawan. Nah, mungkin untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam satu hobi, maju terus peternak entok Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.